Relly. Angkat ke ruang tengah. Baik. Pikirannya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani, yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Dengkulnya mulus banget. Tidak seperti dengkulnya si Sanem. Sudah jelek, banyak belangnya. Hidungnya, aduh Popo, aduh Biong, bangir banget. Tidak seperti hidung si Sanem. Sudah pesek, pilek terus. Aduh, jangan tenang. Aduh. Anak gendeng itu di mana lah? Bel, Gembel. Luyur terus. Ki, Gembelnya mana? Oh iya, Den. Iya. Orang tua kerja kok tidak mau bantu? Anak itu angin-anginan, Den. Kalau anginnya itu lagi baik, wah. Daun kering sekian banyak itu dari sini sampai di Balai Pasamuan sana bersih dia sapu. Tapi kalau anginnya lagi linglung, wah, selembar daun itu pun gak mau nyentuh. Itu Gembel itu. Iya, dugal banget itu. Iya, Den. Mari, Ki. Mari. Waduh, setan banget. Bapak, aduh, turun. Setan, turun. Ayo. Aduh. Ya, Bapak. Ayo. Berani-beraninya kamu, heh? Ngintip ke putren. Setan kamu itu. Turun. Aduh, ayo. Iya, Pak. Tahu hukumannya kamu.
Pak, turun. Pak, saya turun. Ada apa, Pak? Berani-beraninya kamu ngintip ke Putren, ha? Aku enggak ngintip, apa? Enggak ngintip? Masih mungkir kamu. Sudah jelas nongkrong di atas pohon begitu kok. Aku sedang cari anak burung. Anak burung? Anak burung yang pakai konde, iya. Aduh, kamu. Pak, ampun, Pak. Waduh, Pak, ampun. Biar aku. Itu dia, pendekar yang telah mengalahkan aku. Ampun, Dewa. Tampan sekali dia, Yuna Dewi. Tunggu dulu. Apa salahku tiba-tiba kalian menyerang aku? Pertama, kamu pernah mengalahkan aku. Kedua, kamu telah lancang memasuki wilayahku tanpa izin. Dan yang ketiga, terus terang kamu betul-betul tampan. Dan pasti cukup perkasa untuk meladeni kami bertiga. Daerah ini masih dalam kawasan Malwapati. Dan penguasanya adalah Sang Prabu. Aku minta kalian minggirlah. Lancang! Apa dia juga akan kita jadikan santapan, Yuna Dewi? Jangan dulu. Nanti saja setelah kita bosan menikmati dia sebagai suami kita. Biarkan pengaruh racun cendrik bersik itu hilang. Lebih baik kita bersantap dulu, Adik Ante. Aku sudah tidak sabar. Orang seperti dia pasti hangat di tempat tidur. Mari. Thank you.
Nih bagianmu. Cepat pergi dari sini. Yayi Dewi, kasih dulu dia ramuan akar pasta kayu wulung, biar dia seperti Banteng Kedaton. Tapi aku harus yang pertama. Aku kan yang paling muda. Tentu, kita kan sudah sepakat. Yang paling muda mendapat jatah yang pertama. Yayi Dewi, lihat, ini potongan hati yang aku berikan pada burung gagak jelek tadi. Kenapa bisa ada di sini? Pasti perbuatan lelaki itu. Bagus, berarti dia sudah tahu kita. Kenapa kalian mau membunuhku, Dewi Dewi yang manis? Tidak, kurang aja. Kalian menjadi perempuan cantik hanya untuk menjerat mangsa, untuk kemudian kalian santap dagingnya. Biadab. Jangan jumawa, kamu anak muda. Tunggu balasanku. Lawan mereka, Yai Kantil, Yai Cempaka. Jadilah kamu seekor belibis. Kamu telah mempermalukan kami. Rasakan kutukanku. Selamanya.
tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Benar-benar menyebalkan. Kita harus bertapa lagi untuk bisa menerupa sebagai gadis cantik. Dia benar-benar pendekar yang linui, Bunda Dewi. Kalau kita tidak segera bertapa, maka kemungkinan kita tidak bisa lagi merubah wujud kita. Sudah berapa lama saya berada di sini? Sudah hampir satu purnama, Nini. Saya melihat dan ingat Nini sudah semakin membaik. Kapan saya diperbolehkan pergi? Kapan saja. Kalau Nini sudah merasa kuat untuk melakukan pembalasan kepada musuh Nini. Sudah mani. Dia harus dibunuh. Tentu dia seorang pendekar mumpuni. Kalau mendengar cerita dari Nini, dia mampu melibas 12 orang saudara seperguruan Nini. Memang. Sebaiknya Nini harus menambah ilmu untuk bisa membalas dendam Nini kepada manusia jahat itu. Dan Prabu Angling Dharma meminta saya untuk mengajarkan sedikit ilmu yang saya miliki. Prabu Angling Dharma? Ya, dia yang menolong dan membawa Nini kemari. Prabu Angling Dharma itu adalah murid pertama dari Padepokan Sugalu. Tapi semua terserah kepada Nini. Kenapa Tuan memandangi saya seperti itu? Bolehkan kalau saya bicara sejujurnya kepada Nini. Salahkah kalau saya mencintaimu? Bagaimana dengan istri Tuan? Sintawati tetap istriku yang akan mendampingimu. Setiap wanita pasti akan terluka hatinya kalau dimadu. Tidak. Kalau aku mampu membagi cinta itu dengan adil, akan kupenuhi cawan cinta Sintawati dan juga cawan cintamu dengan isi yang sama. Bukankah Arjuna juga mampu membagi cintanya dengan sejumlah istri-istrinya? Saya akan ajarkan semua ilmu yang saya miliki kepadamu. Percayalah, saya benar-benar mencintaimu. Terus terang, beberapa hari ini saya merasa diri saya sebagai Kamajaya. Dan setiap saya melihatmu, yang saya lihat adalah Kamarati. Moga Nini memberi keturunan laki-laki untuk saya. Seorang anak yang saya dambakan, yang akan mewarisi padepokan ini. Okay.
Kakang benar-benar hebat. Semua jurus yang saya ajarkan dengan cepat Kakang serap. Saya ingin cepat belajar ilmu dasendria dari guru. Dari mana kau tahu ilmu itu? Dari Tuan Pendekar Kelana. Saya melihat sendiri kehebatan ilmu itu. Tidak gampang untuk mempelajari ilmu dewa itu, Suliwa. Dia sangat membutuhkan kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Di samping kekuatan tenaga yang sangat terlatih, baik tenaga luar maupun tenaga dalamnya. Nini Galuh Parwati berjanji akan mengajar saya, Guru. Liwa. Berlatihlah lebih keras lagi. Saya yang akan menentukan kapan kamu menerima ilmu itu. Terima kasih, Guru. Guru, tolonglah saya. Temui saya di pinggir Sungai Batu. Ada yang sangat penting. Saya segera ke sana, Gusti Prabu. Nini tunggu di sini dulu. Saya mau ke sungai. Serigala telah mengutuk saya, Guru. Gusti Prabu, saya tidak mau nyawa saya terkurung terus dalam wadah belibis ini. Bagaimana caranya? Memang agak sulit menangkal telur manusia serigala itu, Gusti. Hampir semua pendekar di tanah Jawa ini tahu kehebatan ilmu sihir mereka. Tapi Gusti bisa melepas raga kalau mau melepaskan diri dari belenggu wadak seekor belibis. Dengan aji lepas sukma yang pernah saya ajarkan pada Gusti. Iya, iya, saya masih ingat mantranya. Cuma mungkin tidak bisa terlalu lama. Gusti harus segera masuk kembali ke dalam wadak Gusti. Seberapa lama? Sebatas orang mati suri, Gusti. Terima kasih, Guru. Gusti Prabu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang mungkin harus Gusti ketahui. Apa itu, Guru? Saya akan mengawini Nini Saroya, Gusti.
Mungkin dalam waktu dekat ini. Itu masalah guru. Yang penting guru bisa mengatasi Nini Dewi Sintawati. Oh. Terima kasih, Gusti. Lagunya bagus sekali, seperti orang sedang kasmaran. Memang. Siapa namamu? Gembil. Gembil? Kamu kok cari nama jelek begitu? Lucu. Mbok ya kalau orangnya sudah jelek, cari nama yang bagus. Cari siapa? Kaget aku. Jangan suka terkaget-kaget. Orang yang kagetan itu kesannya tolol. Pinter ngomong orang ini. Blibis kok orang. Oh, iya. Kamu mau jadi sahabat saya? Tergantung. Kalau kamu tidak menyusahkan saya, boleh. Kalau sudah menjadi sahabat itu, susah dan senang dirasakan bersama dan ditanggung bersama. Ya wis, daripada gegeran. Tapi jangan berak ya. Anak itu makin lama makin kurang ajar, tidak tahu tata krama. Dia sudah berani ngintip Taman Kaputren. Itu kan sudah kebangetan toh, Nyai. Ya nasihati saja baik-baik. Gek, anak kita kan memang agak kurang genap. Ya kita harus maklum. Aduh, Bil. Nah, kamu kok sudah pulang, Bil? Hah? Lah, sawahnya kalau diserbu sama burung-burung, gelatik, emprit, terkuku, bagaimana? Hah? Dari pagi enggak ada burung kok, Pak. Kenalkan, ini bopoku. Ayo cium. Enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, Pak. Aduh, enggak galak kok ya. Ini biungku, tapi biung takut. Cium tangan saja ya. Jangan, Le, jangan. Sekarang aku mau kasih lihat kamarku ya. Tapi janji lo, jangan berak, ya. Kok semakin parah, Togi? Pong Blibis diajak ngomong. Mbok sampean usaha, toh, cari dukun. Dia memang putri yang paling cantik yang pernah aku lihat. Memangnya kamu pernah melihat putri lain selain putri raja sini? Belum sih. Tapi pokoknya dia memang cantik sekali. Kalau kamu mau lihat, besok saya ajak. Soalnya setiap pagi sang putri pasti mandi di kolam Taman Sari. Di mana? Ya, di Taman Sari, toh. Nah, kan aku setiap pagi tugasku menjaga sawah. Nah, sebelumnya aku membantu Bopo menyapu halaman taman. Besok ya. Thank you.
Katanya ke Taman Sari. Mana Taman Sarinya, Bil? Ya di balik tembok ini. Kamu mau lihat? Bil. Wong cuma ngasih tahu dia kok. Sana. Pangeran Somantri itu gagah sekali loh, Gusti Dewi. Tinggi besar dan suaranya berwibawa. Baunya juga wangi, Gusti. Tapi matanya aku tidak suka. Mata seperti dia cenderung tukmis. Mata keranjang. Ah, masa? Kurang ajar burung itu. Usir dia, Mbok. Indi, sendika Gusti. Maafkan saya, Gusti Putri. Saya tidak sengaja. Burung apa itu, Mbok? Dia bisa bicara seperti kita. Tangkap dia, Mbok. Aku ingin memilikinya. Baik, Gusti. Doro Putri malah suka sama diri.